Pemirsa, 700 nasi kotak disedekahkan ibu-ibu Majelis Taklim untuk jemaah Jumatan di Masjid Darul Ulum KYNT Minabuan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat. Mulyati, Ketua Majelis Taklim KYNT Minabuan, mengakui bahwa nasi kotak yang disiapkan sebanyak 450 dus, namun ada tambahan bantuan juga dari luar sehingga jumlah nasi kotak yang disiapkan sebanyak 700 kotak. Disedekahkan untuk jemaah Jumatan di Masjid Darul Ulum KYNT Minabuan. Mengingat saat ini anggota Majelis Taklim beranggotakan sebanyak 20 orang dan kegiatan yang sudah dilakukan sejak terbentuknya Majelis Taklim di Sorong Selatan berkisar 10 tahun. Bahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini, dana anggaran itu datang dari bantuan organisasi Majelis Taklim KYN sendiri. Setiap hari Jumat dilakukan pembagian berkah pada jemaat dan hari Minggu kegiatan pengajian dari rumah ke rumah khusus Majelis Taklim. Dan sampai hari ini sudah 100% anggota sudah tahu mengaji. Darmawan, CWM Channel.